السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Amma ba'du Faya ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Sebagaimana kita maklumi Bahwa Kajian-kajian ke Al-Quranan Itu pada dasarnya Bermuara pada Salah satu dari dua aspek Yaitu Aspek yang ada hubungannya Dengan masalah teknis Dan aspek yang ada hubungannya dengan masalah non-teknis. Salah satu dari aspek yang ada hubungannya dengan masalah teknis adalah teknis atau tata cara membacanya supaya benar, membacanya secara benar. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini dari aspek tersebut adalah tentang prinsip mewakaf dan mewasal lafaz-lafaz di dalam Al-Quran al muslimin rahimakumullah Muwaqaf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menurut lugat atau kebahasaan waqaf adalah al-habsu artinya menahan sedangkan waqaf menurut istilah adalah ussauti 'alal kalimati zamanan yasiran yatanafasufihi adatan biniyatistikna fil kiroati memutus suara atas lafaz dalam tempo yang tidak terlalu lama untuk melakukan pergantian nafas dan diniatkan untuk melanjutkan kembali bacaan Al-Quran. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Dari definisi tadi, dapat kita garis bawahi bahwa salah satu prinsip dari mewakaf adalah adanya proses mengganti nafas, yaitu dengan cara membuang sisa nafas dan mengambil nafas yang baru untuk kemudian melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Mengapa harus demikian? Karena menjeda suara tanpa melakukan pergantian nafas itu dinamakan saktah atau sakat di dalam ilmu baca Al-Quran. Sementara mensaktahkan sebuah lafal yang tidak semestinya dibaca sakat atau saktah, itu haram dilakukan oleh seorang pembaca Al-Quran. Sebagaimana kita maklumi bahwa lafad-lafad yang semestinya disaktahkan khususnya di dalam riwayat hafaz itu hanya terdapat pada empat tempat. Yang pertama di dalam surah Al-Kahfi berbunyi Kemudian yang kedua di dalam surah Yasin pada lafaz mim hadza Kemudian yang ketiga terdapat pada surah Al-Qiyamah yang berbunyi waqilaman Dan yang terakhir terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin yang berbunyi kallabal rana ala qulubihim. Kemudian apa yang biasanya menyebabkan seseorang tidak tepat dalam melakukan praktek mewakafkan sebuah lafaz sehingga terjerumus kepada mensaktahkan lafad tersebut. Biasanya hal ini terjadi apabila seseorang membaca Al-Qur'an dalam kondisi ayatnya yang pendek-pendek. Karena ia merasa tanggung untuk mengambil atau mengganti nafas lagi, maka ia tidak melakukan pergantian nafas dan itu menjadikannya terjerumus kepada mensaktahkan yang diharamkan tadi. Misalnya, seseorang dengan maksud ingin mewakaf suatu lafaz, tapi terjerumus pada mensaktahkan tadi karena tidak mengganti nafas, yaitu pada surah Al-Fajr. Ia membacanya, Wal-Fajr, Walayalin Ashur. Was wal watr. tanpa sedikitpun dia mengganti nafasnya karena menurut perasaan dia nafas saya nafas saya masih banyak masih kuat padahal itu praktek yang salah seharusnya dia yang ia lakukan adalah bertanafus atau mengganti nafas wal fajr wal wal watr atau kalau di dalam surah ad dia membaca seperti ini dengan maksud mewakaf. Wad-Duha wal saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Itu pun dia terjerumus terhadap mensaktahkan yang diharamkan. Karena dia tidak mengganti nafasnya. Seharusnya dia melakukan pergantian nafas. Wabuha والليل إذا saja ما ودعك demikian seterusnya Ma'asyur muslimin rahimakumullah yang tadi disampaikan adalah salah satu prinsip dalam mewakaf sekarang yang ingin saya sampaikan adalah prinsip yang harus kita lakukan dalam mewasal di mana mewasal suatu lafad ini kebalikan dari mewakaf. Yang menjadi prinsip di dalam wasal sebuah lafad di dalam Al-Quran adalah kita dituntut harus menghadirkan harkat ujung kata yang kita maksudkan untuk diwasal atau dibacanya di sambung tersebut. Terutama dalam lafad-lafad yang tadinya sempat kita kita kembalikan secara utuh harkat, -harkat tersebut Baik harkatnya Fathah, dhammah, Kasro Fathatain, dhammatain Maupun Kasrotain Oleh karena itu Kita dituntut untuk Memperhatikan secara saksama Kondisi Harkat pada ujung Lafad-lafad yang kita maksudkan Untuk diwasol tersebut supaya kita tidak salah dalam melakukan proses mewasal pada lafad tersebut. Contoh praktik mewasal sebuah lafad yang tidak tepat. Misalnya di dalam surah Al-Fatihah, seseorang bermaksud mewasalkannya. Dengan membaca seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Itu praktik, mewasolkan yang tidak tepat. Apa sebabnya? Karena harakat-harakat ujung yang sempat disukunkan ketika diwakafkan itu tidak ia hadirkan secara utuh ketika mewasolnya. Seharusnya ia membaca Alhamdulillahi rabbil Atau di dalam surah An-Nas misalnya seseorang membaca dengan maksud mawashal ul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Seharusnya ia membaca ul a'udzu birabbin nasi malikin dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam ikhtiar kita meningkatkan kualitas bacaan Al Qur'an kita. هدانا الله واياكم اجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته